Nama pun Jordan. Dadah. Ini dong Jordan ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Ari. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya guys. Di zaman PPKM seperti ini dan juga virus COVID-19 semakin meningkat, pokoknya kalau teman-teman pengen cari rumah, bisa dicek di video-video gue yang lainnya nih guys. Jadi banyak banget perumahan di daerah pinggiran Jakarta, perumahan murah, perumahan subsidi, ada semua nih guys di channel gue. Pokoknya kalau kalian tertarik, bisa lihat video-video gue. Nah, oh iya, yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Karena subscribe itu bikin gue semangat untuk bikin video-video gue selanjutnya. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Nah, sekarang gue berada di daerah Harapan Indah. Gue mau review lagi perumahan di sekitaran Bekasi lagi nih guys. Jadi enak, ini perumahan ini dekat banget dengan Jakarta. Perumahan ini juga dekat dengan Harapan Indah. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Don't stare, cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. Nah, ini gue sekarang berada di yang perempatan ini guys, di daerah Babelan. Jadi yang ke kiri itu Panji Bono, Grand Mahkota, Orchard Ville, Victoria Ville, itu sebelah kiri. Itu gue udah review juga, pokoknya kalau kalian pengen lihat ada di channel gue. Nah, kalau yang ke kanan ini gue juga udah pernah review untuk Royal Tam, terus Britania Bekasi, Gria Sukamekar, lalu Surapati Residen. Nah, pokoknya banyak juga nih guys. Oke, sekarang kita jalan aja dulu. Oke, ini dia perumahannya guys. Saya Mas Residen 2. Jadi lokasinya ini berada di Kampung Turi, Desa Sriamur, Tambun Utara. Nah, jadi emang ini perumahan udah cukup lama, udah banyak juga yang menghuni di sini. Mereka ini buka pembangunan baru dan lahan baru ya guys. Sekarang kita lihat-lihat dulu ke dalam. Nah, bisa teman-teman lihat di sini juga ada banyak yang menghuni dan juga udah beberapa rumah yang direnov pakai pagar dan segala macamnya. Oke, sekarang kita review untuk rumah yang tipe 36/72. Nah, ini modelnya akan seperti ini nih guys. Untuk ukurannya itu panjangnya itu 12 x 6 meter lebarnya.
Ceilingnya juga ada cukup tinggi. Nah, kamar mandinya posisinya ada di sebelah kirinya, di depan kamar kedua, dan space di belakangnya juga ada, masih cukup luas ya guys. Karena rumah yang udah jadinya gak ada kuncinya, makanya gue review yang setengah jadi nih guys. Nah, kalau kalian tertarik, langsung aja hubungi kontak marketing yang ada di deskripsi di bawah. Ini mungkin karena ini udah setengah jadi mungkin nanti teman-teman dapat unitnya lebih cepat dari yang belum dibangun. Oke, sekarang langsung kita masuk aja ke tipe yang kedua nih guys. Jadi ini tipe yang 40/60. Luas bangunannya 40 dan luas tanahnya itu 60. Lebarnya 6 x 10 meter. Keramiknya pakai keramik 40x40. Nah, yang uniknya lagi nih guys, jadi rumah ini, rumah tipe yang ini itu kamarnya itu dua-duanya di belakang. Nah, untuk dapurnya itu mungkin kalian bisa space-nya di samping carport, nah di sebelah sini. Jadi model-model dapur samping ya. Nah, ini kamarnya. Dan ada hal yang unik lagi nih guys. Jadi dia kamar mandinya itu ada dua. Yang kamar mandi kedua ini ada di tengah-tengah antara kamar satu dan kamar kedua. Jadi nanti ada dua pintu. Nah, itu pokoknya teman-teman kalau punya rumah ini jangan lupa dikunci pintunya dua-duanya. Nanti tiba-tiba kita lagi di kamar satu lagi pakai, tahu-tahu yang kamar satu lagi mau pakai juga. Ternyata ada orang di dalamnya. Ya, mungkin kalau kalian tertarik langsung aja hubungi kontak marketing yang ada di deskripsi. Jadi di dua kamar mandi ini, kamar mandi yang pertama itu klosetnya duduk, dan yang kedua ini yang di dalam kamar klosetnya jongkok. Oke guys, sekarang kita langsung masuk aja ke brosur untuk klaster sayap emas residen 2. Jadi di sini ada dua tipe. Untuk yang pertama itu tipe 40/60 dan yang kedua itu 3672. Nah, untuk yang 40/60 itu bebas BPHTB, terus PPN, free kanopi juga, ada dua kamar mandi tanpa renovasi, terus cukup booking fee dengan harga Rp2.500.000. Nah, untuk lokasinya sendiri itu dia ada di Kampung Duri, Desa Sriamur, Tambun Utara. Dia masuknya Tambun Utara ya guys.
Nah, untuk spesifikasi teknisnya itu 40/60 itu pondasinya batu kali, terus dindingnya hebel di aci, terus lantainya keramik 40/40, atapnya genteng metal pasir, rangka atapnya itu rangka baja ringan, kusennya aluminium, pintu utamanya itu kayu Borneo panel, pintu kamarnya juga sama, pintu kamar mandinya itu PVC, plafonnya baja ringan plus gipsum, sanitairnya itu kloset duduk, dan listriknya itu 1300. Nah, untuk airnya ini pakai sumur bor. Nah, ini yang ini contoh yang tipe 36/72. Oke guys, sekarang kita langsung masuk aja ke pricelist untuk perumahan Sayap Emas Residen 2. Jadi dia ada 3 tipe di sini ternyata guys. 48/72, 36/72, sama 40/60. Harganya itu yang 48/72 itu 450 juta, yang 36/72 itu 390 juta, dan yang terakhir itu 40/60 itu 350 juta. Nah, ini sebenarnya dia pakai DP tapi di diskon. Diskonnya seperti ini. Nah, booking fee-nya itu 2.500. Nah, ini untuk angsurannya itu sampai dengan 25 tahun. Dia bekerja sama dengan bank BTN sama bank BTN Syariah. Nah, kalau BTN konvensional itu cicilannya nggak flat ya, guys. Kalau yang Syariah itu yang flat. Ini ketentuan bisa teman-teman baca di sini. Untuk kelebihan tanah tuh HUK sebesar di harga, untuk biaya kelebihan tanah HUK sebesar 2 juta per meter. Nah, ini persyaratannya fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, terus fotokopi surat nikah, pas foto, surat keterangan pengangkatan karyawan tetap, surat keterangan aktif bekerja, fotokopi NPWP, fotokopi SKU dari kelurahan kalau untuk yang wirausaha, slip gaji 3 bulan terakhir, rekening keuangan 3 bulan terakhir, neraca 6 bulan terakhir bagi yang wira swasta, foto tempat usaha sama domisili usaha. Oke guys, mungkin sekian dulu video dari gua. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lagi cari rumah. Pokoknya share terus video ini ke teman-teman kalian, saudara kalian atau siapapun yang lagi cari rumah. Siapa tahu jadi referensi ya guys. Pokoknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Oke guys, sampai ketemu di video-video gue selanjutnya. See you guys.